Ya, sambil ditanyain dong. Bagaimana Mas pengalaman Mas? Pakai pupuk ini Mas. Ya pakai pupuk 6 sama Sampi ya. Iya, G6 dong. Ya, itu yang tadinya itu ya pupuknya pakai pupuk apa itu? Urea. Ya pupuk yang biasa itulah yang petani sini konvensional. Iya. Terus begitu saya tahu ada produk ini, saya coba pakai. Nah, begitu saya pakai ya, terus perkembangannya, tumbuhannya, terus hasilnya itu ya lebih bagus lah. Yang jelas kan nggak ada bahan kimianya lah. Cuman lebih bagus ya? Iya. Nggak luar biasa. Ya, sementara ini ya belum bisa ngomong luar biasa ya. Ya itu kan kemarin baru nyoba ya. Kalau hasilnya, masalahnya kan belum di fullnya ke situ. Mungkin kalau di full kan ya bisa terjadi luar biasa. Luar biasanya di sini Pak, tanah yang udah kering, nggak ada kemungkinan untuk tumbuh itu nggak ada. Itu bisa numbuh dan bisa panen. Berapa kali semprot? Itu kacang hijau dari daun, 4 daun lah. 4 daun udah mulai disemprot. Terus 15 hari atau 20 hari itulah mulai bunga terus semprot lagi. Terus bunganya juga enggak rontok. Terus jadi nyampe panen. Yang tadi punya tetangga yang nyaris mati. Iya, nyaris mati itu juga ngikut. Semprot berapa kali? Sama 2 kali. Bisa jadi panen akhirnya. Akhirnya panen, iya. Berarti luar biasa dong. Ya, luar biasa lah. Mengakui. Itu yang pematang tomat itu gitu. Ya, luar biasanya itu kan di tomat ya. Tomat sama cabai itu. Yang tanahnya udah kering. Nggak pernah disiram aja itu, disemprot pakai itu. Sampai sekarang masih hijau, masih ada buahnya. Padahal yang bawa kan belum benar ya? Belum benar, itu sambil jalan, sambil lalu aja. Berarti luar biasa juga dong. Nah, iya. Itu luar biasa mungkin, apalagi kalau pemakaiannya yang benar mungkin lebih bagus dari yang ini coba-coba itu. Pakai pupuknya yang mana tau dikasih lihat? Ya ini pupuknya yang ini. Oh itu apa itu? Cawali sama Kenam. Berarti benar emang pupuknya ini ya Mas ya? Betul ya, makasih Mas sudah pakai pupuk ini. Tinggal nanti untuk di ini ya Pak Mas, aplikasi yang lain dan aplikasinya yang benar Mas, biar hasilnya luar biasa. Untuk selanjutnya ya pemakaiannya ntar ya disesuaikan. Iya. Biar lebih bagus. Iya. Ya, kemarin anda kan cuma coba-coba aja, ternyata bagus. Ngawur ya, padahal kemarin ngawur ya. Bukan ngawur lagi, lebih dari ngawur. Oh gitu. Tapi hasilnya bagus, ya besok tinggal dicoba yang pakai aturan ya Mas? Iya. Sesuai aturan. Tuh kemarin kan pakai aturan. Oke. Makasih ya Mas. Sama-sama. Ada saran Pak Mas.